وأما عمل القلب فالعقائد الْقُسْوَى عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة ولن يتصف بها ما لم ينظف عن نقائضها من العقائد الفاسدة والرذائل الممقوتة أدبا أدبا Amalan-amalan hati, pekerjaan hati, itu tujuan paling utama, tujuan yang paling puncak, yang paling top daripada amal hati, ialah, ialah mengisi hati itu, mengisi hati itu dengan dengan akhlak-akhlak terpuji dan agidah-agidah yang disyariatkan. Disyari, syari, Agidah al-sunnah wal-jamaah. Dan tidak mungkin seseorang itu bersifat dengan bersifatan, berakhlak terpuji dan beragidah yang benar selama hatinya itu tidak dibersihkan dari dari akhlak-akhlak sebalik, sebaliknya. Jadi akhlak tawadu harus harus menghilangkan akhlak takabur, akhlak um, apa zuhud harus menghilangkan akhlak um, rakus dengan dunia, akhlak um, ikhlas harus harus menghilangkan dulu dengan sebaliknya ikhlas itu pamir di, uh, ada pamrih dan seterusnya. hmm, um, amma sih Allah Mana ya? ah, uh, an an uh, yaitu akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah Mu'tazilah, akidah Syiah, akidah liberal, akidah kebatinan dan akhlak-akhlak uh, tercela yang 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 dikutuk oleh Allah hiruhu wa awal alladhi wa syardun jadi menyucikan hati menyucikan hati dari akhlak-akhlak tercela itu adalah adalah separuh yang pertama atau 50 yang pertama yang mana 50 pertama itu menjadi syarat dari pada 50 yang yang kedua. Artinya syaratnya berakhlak mulia ialah harus membersihkan, harus mensucikan akhlak-akhlak tercela, akhlak dendam, akhlak pemarah, akhlak pelit, akhlak sombong dan seterusnya. Ya, kita melihat akan iman Jadi Bersuci adalah benar, dikatakan sebagai separuh dari keimanan, itu adalah bersuci. Uh, dengan pengertian di atas, yaitu yang tercela harus dibuang dulu, kemudian dihiasi dengan akhlak-akhlak mulia. Biadil ma'na. Wa qadar katadhirul jawarihi anil manahi ahaddu syaddara ini, wa huwa asyaddurul awal ala syardun fitzani. Demikian juga mensucikan, mensucikan anggota badan dari larangan-larangan Allah, telinga menghindari bunyi-bunyian yang haram, mata harus menghindari dari pandangan-pandangan yang haram. Itu adalah salah satu dua separuh, salah satu dua fifty, dua fifty itu yang mana mensucikan anggota itu adalah separuh pertama adalah separuh pertama yang mana separuh pertama itu adalah menjadi syarat daripada 50 yang kedua separuh yang kedua yaitu setelah dibersihkan dari dari perbuatan haram maka diisi dengan kewajiban-kewajiban dengan sholat dengan baca Quran dengan sholawat nah, itu nah menjadi eh, maksudnya syarat yang kedua menjadi syarat daripada 50 yang kedua fatadhiruhu Ahadu huwa awal wa bidda'ati Jadi mensucikan hati, mensucikan anggota tubuh itu adalah salah satu dua separuh, yaitu separuh pertama. Kemudian mengisi anggota tubuh dengan perbuatan ibadah, do'at-do'at, itu adalah separuh yang kedua,